Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sobat. Ada pepatah mengatakan, diam itu adalah emas, bicara itu adalah perak. Benarkah seperti itu? Alangkah indahnya diam bila bicara itu akan menyakiti orang lain. Mulianya diam bila bicara itu dapat merendahkan orang lain. Terhormatnya diam bila bicara akan terhinanya orang lain. Bagusnya diam bila bicara akan menjerumuskan orang lain. Bijaksananya diam bila bicara dapat merugikan orang lain. Namun, betapa hebatnya bicara bila diam mencelakakan orang lain. Betapa dahsyatnya bicara bila diam dapat merugikan orang lain. Betapa nikmatnya bicara bila diam mengakibatkan kefujuran orang lain. Betapa bijaknya bicara bila diam menyebabkan kebodohan orang lain. Tidak ada istilahnya diam itu adalah emas dan bicara itu adalah perak. Sementara keduanya, antara diam dan bicara, sama-sama menimbulkan akibat baik atau buruk. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Tidaklah baik berdiam diri tentang sesuatu yang diketahui, dan tidak pula baik berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui." Kesimpulannya, sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.